Pelatih Vietnam Park Hang Seo besar kepala dan menyebut Vietnam merupakan tim yang lebih kuat ketimbang skuad timnas Indonesia. Seperti diketahui, Vietnam berhasil menahan imbang timnas Indonesia 0-0 di pertandingan pertama semifinal Piala AFF 2022. Park Hang Seo mengatakan timnas Indonesia bisa merepotkan Vietnam dalam laga tersebut. Meski begitu, ia menegaskan kalau kualitas tim asuhannya masih di atas Mark Locke dan kolega. Ya, tentu saja Indonesia adalah tim yang kuat. Akan tetapi, tim saya lebih kuat, Vietnam, ucap Park Hang Seo. Pelatih berusia 65 tahun itu mengatakan, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, belum memberikan perubahan besar untuk timnya. Meskipun berbagai cara sudah dilakukan untuk meningkatkan tim berlambangkan logo Garuda di dada. Seperti yang kamu tahu, Shin Tae-yong sudah 2 tahun bekerja di Indonesia dan punya banyak pemain naturalisasi di tim, namun kami pernah mampu mengalahkan mereka 4-0, menahan imbang mereka sekali, dan juga mengalahkan mereka di SEA Games 2021, Timnas U23, ucapnya. Park Hang Seo kembali memuji Vietnam karena beranggapan masih satu tingkat di atas Timnas Indonesia. Catatannya, Vietnam menahan imbang Timnas Indonesia di kandangnya sebagai sebuah bukti. Sekali lagi, Indonesia kuat, akan tetapi Vietnam lebih kuat, tegasnya lagi.